kita harus mencintainya terutama para kekasih Allah yakni Nabi dan Rasul lebih khusus lagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa tidak peduli kepada Nabi Muhammad Maka Allah tidak akan peduli kepadanya Bahkan barang siapa yang tidak nak berselawat kepada Nabi Maka Allah tidak akan menyayangi Dan tidak akan mengabulkan doanya Sebagai bukti cinta kita Mari kita berselawat bersama-sama Dengan segala hawatnya Hadirin, hadirat Saya mohon untuk berdiri Mari kita berselawat bersama-sama. Shallallahu salamun Allah taala rasulina. Shall Habibillah Semua bersalawat Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salamullah وسألنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكن مجاهد لله بأهل البدن يا الله

Ilahi salimin umma minan afwati nikmah, wa nikma wa min hamil wa min umma bi ahlil bad riya Allah semua berselawat صلاه الله سلام الله على طه رسول الله صلاه الله سلام الله على يس حبيب الله Hadirin hadirat saya persilakan untuk duduk kembali. Ceramahnya nak diteruskan. Kalau nak. Saya boleh berpantun tak? Daripada melamun, lebih baik belajar. Dai tanpa minum, ceramah tak lancar. Mohon maaf, permisi minum sekejap. Boleh tak? teh ceramahnya nak diteruskan hadirin hadirat yang dirahmati Allah jenis cinta yang ketiga yaitu cinta karena Allah dan cinta demi Allah segala sesuatu yang kita cintai haruslah karena Allah yaitu Mencintai atas izin Allah, kita cinta anak, anak yatim karena itu perintah Allah, kita cinta orang, orang soleh karena itu perintah Allah, kita cinta baginda nabi karena itu perintah Allah, kita cinta dakwah masjid, ahlak mulia, Al-Quran, sunnah, jihad, semua karena perintah Allah. Selanjutnya, menggunakan segala yang kita cintai untuk taat dan beribadah kepada Allah. Rasa cinta pada sesuatu selain Allah haruslah kita jadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah sebab Allah tak menciptakan kita untuk makan Allah tak menciptakan kita untuk berebut jabatan Allah tak menciptakan kita untuk tidur dan bersenang-senang di muka bumi ini tetapi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dalam surat Al-Dariyat Allah berfirman, "A'udzu billahi rajim. Wa ma jinna wal insa illa Yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada aku. Lantas, apakah kita tidak boleh bekerja, makan, tidur, dan yang lain sebagainya? Lalu, apa itu ibadah? Saya nak tanya, Tuan-tuan ada yang tahu apa arti ibadah? Puan-puan ada tak? Dalam hal ini, Abu Abbas memberi definisi tentang ibadah. Ibadah adalah nama yang mengangkum seluruh perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik yang zahir ataupun yang batin. Banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang masih kurang luas dalam memaknai ibadah Mereka merasa Bahwa Ibadah hanyalah sholat Puasa Haji Dan amalan-amalan tertentu saja Padahal tidak demikian Jika kita lihat definisi ibadah tadi Maka Segala yang kita perbuat Segala yang kita ucapkan Dapat bang